Oh ya, dari mana mau gue simpen ya guys? Karena udah ada bocoran. Wih, kuning tuh. Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akunnya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita pakai di game Sensei ya, Legend of Justice ya guys ya. Banyak banget yang tanyain ke gua, "Bang, gua stuck di stack 420, di 520, 540, di 620, ya di 712." Banyak banget yang tanyain cara ngelewatin stack gitu kayak gimana ya guys. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai stack ya, di stack ya guys. Caranya ngelewatin stack itu cuma ada satu, yaitu naikin power kalian guys ya, power yang paling atas kiri ini ya. Ya jadi kalau power kalian kalau misalnya nggak cukup, ya terang aja pasti nge-stuck sih guys. Gue juga dari kemarin nge-stuck mulu di 712 guys. Ya di 712 gue nge-stuck abis-abisan sampai 1 hari apa 2 hari gitu ya. Ini gue baru lewat ya, sekarang gue stuck di 716. Ya di 716 gue nggak bisa lewat karena power gue kayaknya sih masih belum nyampe ya. Mesti 150 mungkin baru bisa nyampe. Ya jadi kuncinya kalau kalian nge-stuck itu sabar aja ya. Jangan marah-marah guys, jangan pensi, jangan uninstall, jangan marah-marah. Sabar aja, ini game idle ya. Ingat ya, ini game idle game. Jadi kalian tidur pun dia juga jalan guys, lihat tuh ya. Jadi tiap 4 jam sekali, kalau gue sih tiap 4 jam sekali, kalian klik aja di sini, nanti kalian dapat XP tuh ya, dapat XP, kalian naikin aja kesatria kalian guys. Ya, jadi caranya gitu ya kalau nge-stuck ya, tingkatin power kalian. Cara ningkatin power itu ada banyak. Ya, pertama itu dari ini ya guys, dari gacha ya. Dari gacha di sini ya, sekaligus kita bakal gacha juga guys. Ya, gue ada 10. Oh, ada 18 cuy. Ya sudah, kita habisin aja ya. Ya jadi gacha, karena dari gacha itu kalau kalian dapat dupe-dupe itu bagus banget guys, dapat dupe ya. Jadi kesatria kalian tuh bintangnya bakal naik. Ya bintang 5 dinaikin ke bintang 6, bintang 7, bintang 8. Wah, jadi makin imba guys ya, GG habis. Yuk, kita coba tes gacha ya. Ya jadi yang pertama cara naikin power kalian ya, jadi gacha ya, dapatin dupe-dupe supaya bintangnya kenet kalian naik ya. Semoga dapat kuning. Ayo dong. Kasih gua kuning lah. Tuar. Loh. Oh, gua gacha satu-satu ya? Eh, gua salah tadi ya? Oh, gua gacha satu-satu, guys. Salah. Loh. Kaget gue. Oh my god. Gila doko, guys. Ih, gila hoki banget gue hari ini ya. Gila ya, hoki di saat sakit ya, guys. Gua lagi flu sampai sekarang belum sembuh ya. Suara gua masih bindeng, coy. Dapat doko dari anjir. Gila. Ya doko ini susah didapat ya guys, doko ya. Kalau kalian buka apa tiket atau apa ya, itu doko itu nggak bisa dipilih guys. Doko itu susah banget ya. Gila bisa dapat doko gue. Aneh sih. Ya dapat doko guys. Ya Saka, Evil Saga itu juga susah banget dapetinnya ya. Wah gila. Akhirnya Aldebaran gue bisa gue ganti guys. Ya doko itu tim angin ya. Gue lagi bikin tim angin sih. Ya. Oh iya, ada yang tanya nama gua ya. Bang, Misty bagus apa enggak? Misty itu bagus banget. Ya cuma buat kalian yang belum dapat Misty, jangan pensi atau bete ya, guys. Bang, gua belum dapat Misty nih, Bang. Misty katanya bagus banget. Emang bagus banget dia, bisa nge-shield segala macam ya. Cuman bagi yang gacha belum dapat, sabar aja. Ini gua dapat Misty gratis, guys. Caranya gimana dapetin Misty gratis? Yaitu di sini. Kita kemana sih, gua jadi lupa sih. Memory Space, guys. Memory Space ini ada yang pertama sama yang kedua, ya. Nah, yang kedua ini itu dapat misi gratis kalau kalian selesaiin ya. Di sini gue udah selesai ya di misinya. Di sini kelihatan nggak sih? Nah ini dia guys ya, dapat misi gratis di sini ya kan. Yo iya banget ya, dapat cincin juga, Starlight dapat 400 diamond, jadi lumayan banget sih. Jadi kalian yang belum dapat misi, sabar aja, dapatin di sini gratis guys misinya ya. Oke, tadi gue dapat doko ya. Wah anjir lah, bingung gue. Bentar ya guys, gue penasaran sih. Bentar ya, gue dapat doko ya. Berarti gue bisa bikin tim full angin ya. Bener gak sih? Aldebaran gue udah gak pakai doko gini ya. Nah, gila ya. Ini salah satu cara buat naikin power juga guys. Ya, kalian lihat di sini ya. Di formasi itu, yang paling GG itu yang paling bawah kayaknya ya. Yang ini guys ya. Kerahkan 5 kesatian dengan elemen yang sama coy. Ya, jadi attack plus 25%, HP boost plus 25%. Kurang iba apa coba? Anjir gak? Ya, parah banget. Gila bener. Kaget gua. Gila, gua sampai shock, men. Oke. Bentar ya.
Kita ke sonan bentar, guys. Bentar ya di sini. Berarti ada yang mesti gue ganti lagi nih. Ya berarti ini gue buang, ya kan? Cus. Ya, kita beli, ya kan? Kita masukin si Doko mana ya? Nah, kan mantap nih. Set. Ya, yoi kan. Nah, asik Doko. Doko, di mana kau Doko? Aksesoris mah sementara apa aja dulu ya, apa aja dulu. Ya, aksesoris juga kalian naikin ya, guys. Ya, aksesoris ini mesti kalian naikin juga nih tuh ya. Apa namanya? Bintangnya bisa kalian naikin ya di enchant ya, guys. Itu juga nambahin power kalian ya. Udah gitu pakainya satu set aksesoris ya, guys. Ya kayak misalnya saya gua nih dia pakai satu set ya. Ada 4 ya setnya, warrior, critical plus 50 sama attack boost plus 5%, lumayan ya kan. Ya pokoknya power kalian cukup ya, kalian udah pasti bisa ngelewatin stack sih, guys. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Oke, lanjut. Selain dari gacha ya, naikin bintangnya dari Saint kalian, kalian juga mesti naikin level ya. Level juga mesti naikin nih, guys ya. Kayak misalnya ini level 97 97, ya kalian sabar-sabar ya naikin, guys ya. Sabar-sabar naikin ya. Kalau misalnya kalian ada diamond dikit ya, ini guys dihajar aja pakai ini ya. Ini berkat Dewi ini. Biasa gue 2 kali sih. Pertama gratis, yang kedua 50 ya, ini yang ketiga ya 80, guys. Ya kalau diamond kalian banyak, bolehlah kalian ya. Ini terbakarlah Cosmo. Di sini lumayan tuh dapat 94.000 ya, kecil sih sebenarnya sih. Ya buat naikin level kan lumayan, guys. Nah, ini jebret ya. Nah, 97-nya ada 5, jadinya yang lainnya yang masuk resonansi itu juga levelnya 97 semua kalian lihat ya. Doko gue juga level 97 jadinya ya. Di sini ya di resonansi ya buat kalian yang baru main ya. Nah, di sini kalian masukin kan di sini kan yang tadi itu gua, guys. Ya udah gitu, kalau kalian mau naikin bintang di sini ya, naikin bintang di sini ya, sebenarnya bisa dinaikin sih. Gue punya camu sih, guys, jadi B7 ya, dengan korbanin Seiya sama Hyoga ya. Cuman jangan lah ya, gue suka Seiya sama Hyoga, guys ya. Sabar-sabar aja lah ya. Udah banyak banget yang B8 cuy ya, dari teman-teman gue juga banyak banget yang udah B8. Dan tips terakhir, kalau kalian nge-stuck ya, pinjem knight teman kalian ya. Caranya gimana pinjem knight? Ya misalnya di sini di formasi, di sini gua adanya bintang ini ya. Ini punya teman, guys. Ya ini punya teman ya, dua-duanya punya teman. Cara pinjam temannya gimana? Kalian ke teman. Jadi kalian mesti wajib banget add teman tuh yang GG ya, add teman yang GG, guys. Nah, ini ya bantu teman ya. Nah, di sini. Nah, gua lagi pinjem Leonya si Arka sama Shura-nya si IXXCLXX ya. Ya nih, guys, ada yang punya Seiya. Gila. Pantalone ya, Seiya-nya GG banget tuh ya. Bintang berapa nih? 56 678 ya, gila nggak tuh ya. Kita daftar aja ya. Nah, pinjem karena teman kalian yang GG, guys. Jadi gitu ya caranya ya. Coba ya, kita tes ya. Ini kan gua tadi dapat si Doko ya, coba kita lawan ya. Kuat apa enggak ya? Kayaknya sih kalah sih. Di sini susah banget lawannya ya, karena ada mistinya itu yang bikin susah. Aduh, suara gua lagi bintang nih, masih full gue. Wih, Doko keras juga ya, Doko ya. Rosan, wih nih. Saya gue sih sakit sih. 65.000 ya. Bar. Eh, menang? Ah, lewat kah? Nah, lewat, guys. Nah, kan. Eh, nggak tahu lewat apa enggak ya? Lewat enggak nih? Ini Mu ngeselin ya. Si Mu yang shield-nya itu. Eh, kayaknya sih lewat sih. Ya kalau lewat berarti ini berkat si Doko ya. Ini misi gue juga baru dapat tadi pagi, guys. Ya, gue baru mainin yang tadi ya itu, yang buku kedua ya. Eh, lewat anjir. Eh, lewat, guys. Ya, lewat. Jadi gitu ya. Kalian sabar-sabar aja kalau kalian nge-stuck ya. Ini juga berkat ini sih kayaknya sih. Berkat buff-nya yang formasi gue ya. Buff formasi gue mantep banget sih, guys. 25% soalnya ya. Coba ya, sekarang kita pinjem knight-nya teman kita ya. Misalnya gue nggak pakai si Camus, coba ya. Kita pinjam Shura aja lah ya. Shura B7 ya, kita pinjam punya teman gua nih, guys ya. Yuk kita coba tes. Ya jadi inget ya, kalau kalian nge-stuck ya, naikin level kesatria kalian. Udah gitu gacha dapetin dupe, naikin bintang sama pinjem kesatria teman kalian yang imba. Udah gitu doang, guys, caranya kalau kalian nge-stuck ya. Jadi sabar-sabar aja, ini idle game ya. Idle game itu kalian nggak bisa gonta-ganti Saint gitu ya, sampai stres nggak bisa lewat, nggak bisa, guys. Sabar-sabar aja. Asal tiap 4 jam kalian ngeklik sumber itunya ya, soalnya dia kan berantem sendiri ya. Wah gitu, guys, saya lewat kan, mantep. Gila ya, Shura bintang ini, men, keren. Ya pokoknya kalian tiap 4 jam klaim-klaim gini aja terus kayak gue. Ya sabar-sabar aja, ntar juga lewat. Oke, kita lanjut gacha ya. Kita lanjut gacha, masih ada berapa nih? Masih ada 16 ya, kita hajar lagi ya. Oh tadi gue punya tang ini, satuan tadi ya. Teori skip tadi ya. Oh teori skip, mana wangi juga ya. Oke, sekarang kita keluarin teori ini ya, teori multi ya. Cuman gue masih ada ini gak nih?
demi persahabatan. Oke, lah kita coba tes. Lumayan lah ya. Oke. Ini ya. Nah. Ngeteng wangi. Multi gak wangi sih, gue tabokin loh sensei ya. Ayo, let's go. Oh ya, dari mana mau gue simpen ya guys? Karena udah ada bocoran. Wih, kuning tuh. Gue gak liat apa tadi tuh kuning. Udah ada bocoran mengenai next knight ya. Kenapa lu kasih gue naci? Anjir. Gila, naci lo, bikin mau marah gak sih? Hah, naci lo guys. Idi, kenapa gak yang lain? Naci itu bintang 4, cuman di situ jadi bintang 5 ya. Ih, bete banget. Ya tuh, nacinya udah gue bikin bintang 5. Keluar naci lagi, kan kurang ajar. Wah, bikin emosi guys. Parah ya. Oh ya, by the way, kalian sadar gak sih event yang ini? Kalau kalian tahu, komen di bawah ya guys. Ini kan kita suruh kumpulin nih. Masih ada 1 hari 10 jam, ya kan? Total kumpulan 40 satria bintang 5. Nah, yang bawahnya ini 60 kesatria bintang 5 guys, buat dapetin dokoan. Nah, cuman kesatria-kesatria di sini kayaknya nggak nyampe 60 deh guys. Bener nggak sih? Nih, kalau kalian hitungin dari sini ya, handbook ya. Ini total semuanya itu dari Athena di sini yang paling atas sampai ke sini guys. Ini nggak nyampe 60 loh. Ya gimana cara kita nyelesain itu event cuy? Dari Athena sampai Black Andromeda itu nggak nyampe 60. Ya gimana caranya kita menyelesaikan event tersebut? Full soldier nggak dihitung ya. Oke lah, kita lanjut gacha aja ya. Masih ada 5 guys. Ya let's go. Siapa tuh hoki lagi kan? Siapa tuh hoki lagi cuy? Swing. Set. Halo. Nggak apa-apa sih. Coba teori skip lagi ya. Dapat gue, lo bingung gue. Wah, enggak ya. Ayo dong kuning lagi dong. Kaget gue dapat doko ya. Anjir bener. Itu doko kalau beli pakai rupiah itu 1,5 juta guys. Waduh, lumayan lah ya Geki. Yuk lagi, yuk, 2 lagi. Hoki di siang hari guys. Ayo dong, kuning lagi dong. Doko lagi gitu, biar doko gua. Aduh, dapat tengkorak. Oke, terakhir ya. Abis ini kita ke Facebook ya guys. Di Facebook udah ada bocoran guys mengenai minggu ini ada sign baru cuy. Makanya nabung lah diamond kalian lah ya, buat limited banner. Waduh, sudah lumayan lah ya. Oke, kita langsung ke Facebooknya ya guys. Sensei Legend of Justice Facebooknya ya. Nah tuh, 2 jam yang lalu guys, 2 jam yang lalu udah ada ya. Guess who coming to Sanctuary ya. Gue gak tau ini siapa sih. Aeolus bukan sih? Antara Seiya Sagittarius kok gak Aeolus ya. Nah, ini sini kita komen aja. Di sini pada ngomong siapa nih guys. Tuh, ada yang komen saya Seiya Sagittarius. Seiya Sagittarius. Wah, kalau saya Sagittarius sih gue pengen banget guys. Pasti GG sih. Ya, tapi katanya juga Aeolus. Aeolus juga GG sih, Aeolus ya. Cuma gue gak tahu ya ini ya. Nah, Divine Cloud dong. Divine Cloud masih lama, Divine Cloud tahun depan mungkin ya. So, Sagittarius saya semua ya. Wah, gila sih. Wah, gue pasti gacha sih kalau saya Sagittarius sih. Cuma kalau dari bentuk badannya kayaknya sih saya Sagittarius ya. Menurut kalian siapa guys? Coba tulis di komen ya. Oke teman-teman, saya misiin aja. Sensei Legend of Justice guys. Suara gue juga udah mulai habis nih. Memang gue masih flu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe belum. Kita ketemu di video berikutnya besok ya guys. Thank you guys. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.